Selamat dan selamat menonton. Anda sedang berada di sini untuk menyaksikan satu pertandingan, iaitu pertandingan Bintang P. Ramli peringkat Negeri Selangor akhir 2022. Dan kita bertempat di Plaza Alam Central. Tepukan yang kuat untuk anda semua. Wah, Abang Ramli. Sihat, Abang Ramli. Simin, sihatlah. Anak sudah tengok ini bunga sudah berkembang lah. Iyalah. Sekejap lagi makin kembang lah, Abang Ramli. Ya, Abang Ramli, kita nak ucapkan selamat datang. Terima kasih juga kepada hadirin yang turut memeriahkan untuk pertandingan akhir pada hari ini. Berikan tepukan sekali lagi untuk anda. Dan terima kasih juga kepada tetamu kehormat kita yang sudi meraikan dan juga hadir pada hari ini, iaitu bersama dengan pengarah bahagian program radio, Puan Nur Ain Bakir. Dan seterusnya kita ada timbalan pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Selangor, iaitu Encik Muhammad Azamani Ibrahim. Seterusnya yang turut bersama-sama memeriahkan lagi, iaitu pengurus Radio Klasik, iaitu Encik Roslan Awang. Dan yang terakhir sekali, wakil penaja, iaitu Encik Zamri Abu, iaitu NESQ Parti Saram Burung Wali. Berikan tepukan yang gemuruh untuk mereka semua. Tepukan, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Semua nak kenal ni, siapa sebelah saya sebenarnya bunga yang sedang berkembang ni? Abang Ramli, kita sudah 10 nama bersama. Tetapi mengapa aku tidak pernah berjumpa dengan mu, hai kenangan? Terlepas di make up memang tak perasan. Sebelum mereka perasan. Lain benar rupamu, Cipungro. Ini adalah sebenarnya nama. Okey, saya Jik Zulkifli dan... Saya Musli Ramli. Dan sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun dihiburkan dengan seorang penyanyi yang pernah bersama dalam Bintang P. Ramli peringkat akhir, Zon Tengah, yang dibawa mara ke peringkat kebangsaan, iaitu Dani Hasbullah dengan suaranya Lemak Merdu, tuan-tuan dan puan-puan. Tahun 2016 kalau tak silap. 2016. Okey. Jadi untuk pengetahuan anda, sebelum kita ke peserta-peserta kita, kita dah pun menjelajah sebenarnya untuk beberapa lokasi terpilih untuk mencari Bintang P. Ramli dan gandingan duetnya pastinya. Dan ada 4 lokasi yang telah pun kita pergi dari masa ke semasa, dan antaranya kita telah pun pergi ke Sejangkang, kemudian ke Politeknik Shah Alam. Banyak. Seterusnya ke PJ ataupun Petaling Jaya, yang terakhir sekali Abang Ramlinya di Plaza Metro Kajang. Pernah pergi ke? Beli baju di sana? Kalau dijemput, hamba datang. Tetapi tidak dijemput, hamba tak berani datang. Namun bagaimanapun, kita hanya ada 14 peserta saja yang kita tampilkan untuk mara ke peringkat akhir Zon Tengah ataupun Zon Negeri Selangor ini. Betul. Daripada 14 peserta ni, sebenarnya kita mempertaruhkan mereka lah, iaitu 3 peserta lelaki terbaik dan juga 3 peserta wanita terbaik akan dibawa ke peringkat yang seterusnya, iaitu ke peringkat akhir pada bulan Oktober nanti. Itu dia. Okey, tapi sebelum tu kita nak perkenalan dahululah dengan juri-juri profesional yang akan mengadili persembahan peserta kita hari ini. Dan kita mulakan dari kanan saya, iaitu yang pertama sekali LY ataupun antara komposer yang berjaya menaikkan nama artis Tumukan, tuan-tuan dan puan-puan. Kumpulan Tanah Air, iaitu antara lagu-lagu hasil ciptaan beliau adalah dari kumpulan AZ sendiri, Rahsia Pohon Cemara. Kemudian kita ada Bougainvillea Spring dan juga Aku Cinta Padamu Datuk Seri Siti Nurhaliza. Baik LY, sihat? Alhamdulillah. Okey, seterusnya Muslim. Seterusnya ialah tidak asing lagi kalau lagu rayanya kebaya birunya, baju kurung biru. Terimalah saudara Ariel Johari Johar. Itu dia. Orang lama yang penuh dengan pengalaman, tuan-tuan dan puan-puan. Harusnya kita berikan satu tepukan yang paling gemuruh lagi. Ya, itu dia. Dia ada nama pena dia, Abang Ramli. Ya. KJJ. KJJ. Oh, ingat PJK? Bukan. Oh, KJJ namanya. Okey, dan juri yang ketiga merupakan ketua juri pertandingan ini pada hari ini, saudara Raja Muhammad Syam bin Raja Sa'ri dari bahagian perkhidmatan Music RTM. Tepukan, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, Jid. Okey. Kita nak berlama-lama pun tidak manis nampaknya. Ya, sampai lampu mentol terbakar dibuatnya. Ini memang prop dah terduduk daripada semalam lagi. Jadi apa salahnya kalau kita berkenalan dengan 14 peserta yang kita hadirkan untuk tuan-tuan dan puan-puan di dalam pertandingan pada petang ini. Silakan. Peserta pertama yang berjaya mara ke peringkat negeri seterusnya, kita perkenalkan iaitu Muhammad Fakrul Azhar dan pasangannya Farah Ishanti. Abang Ramli, ini dia pasangan. Nampak secocok bukan? Ya, memang secocok sekali. Ya. Dan peserta kedua, pasangan kedua, iaitu saudara Zainul Roslan dan Nabila Muhammad. Dipersilakan. Nampak ke tu? Dia memakai pencermin mata hitam. Agaknya nampak di atas. Inilah Kasim Selamat. Awak tinggalkan Saloma awak.
Baik, terima kasih kepada Zainal dan juga Nabila. Seterusnya pasangan ketiga, Muhammad Daniel dan gandingannya Nur Hidayu. Ramli, jangan tinggal Saloma. Kalau tinggal kita saman, Maria. Okay. Yang akan kita tampilkan seterusnya ialah saudara Muhammad Syahrul Nazmi dan juga Cik Nurul Syafika. Orangnya manis, yeah, dan jejakannya handsome. Sekali dipakai sari dah. Lain tema. Baik, seterusnya pasangan kelima kita perkenalkan kepada anda, Muhammad Mahathir dan Nurzi Hidayah. Ada jambul, Abah Ramli. Ini jambul Superman. Dan seterusnya kita tampilkan Muhammad Nur Ashraf dan pasangannya Patricia. Ini Abah Ramli dan Saloma muda saya rasa. Remaja. Oh, ini masih remaja lagi, masih remaja muda. Lagi. Dengan kabarnya yang hujung saya itu masih bawa umur, belajar lagi. Dan pasangan terakhir, Amirul Husni dan Idayu Azizi. Tepukan untuk bakal-bakal juara kita pada petang ini. Baik, Abah Ramli. Ya. Yeah. Orang sudah kenal kita. Ya. Yeah. Kita mau menyanyi ke? Kita tak perlu menyanyi. Dan seharusnya kita menampilkan peserta kita yang pertama, iaitu Muhammad Fakrul Azhar bin Muhammad Zabandi, yang akan mendendangkan lagu Terbang Burung Terbang menerusi filem Anak Bapa dan pasangannya. Dan seterusnya beliau akan berduet bersama-sama pasangannya, iaitu pernah menyanyikan lagu Pesta Muda Mudi sebelum ataupun sewaktu diuji bakat di Plaza Metro Kajang, iaitu Farah Ishanti. Hari ini mereka akan mendendangkan lagu Hancur Badan Kandung Tanah. Dan lagu ini, tepukan. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harun Mahfiz. Manakala yang itu, yang ini jururawat bapa saya, Cik Halimah nama dia. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan sebuah lagu. Lagu ini adalah permintaan bapa saya, Datuk Mahfiz. Terimalah, terbanglah burung terbang. Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal. Abang sudah sayang, adik jual mahal. Terbanglah burung terbang, terbang tinggi-tinggi. Abang sudah sayang, adik jauhkan diri. Abang nak jadi kucing kerincinya miau miau. Oh tak, aku pun dah miring, hatiku dilanggar penyakit angau. Terbanglah burung terbang, terbang ke pangkuanku. Adik dengan abang bentuk hidup baru. Cik Alimah, kali ini Cik Alimah mesti kena tolong sama saya. Kalau tidak Cik Alimah, hancur leluh Cik Alimah, hancur jahannam saya Cik Alimah. Kawin dengan saya Cik Alimah. Kawin? Ya, Kak Alifin, kawin. Abang nak jadi kucing, kerincinya miau miau. Oh tak, aku pun dah hatiku dilanggar penyakit angau. Terbanglah burung terbang, terbang ke pangkuanku. Adik dengan abang bentuk hidup baru. Terbanglah
baik dikenang juga. Biar alam hancur dan musnah, cintaku tiada berubah. Dua, tiga, boleh cari. Tepukan yang paling gemuruh tuan-tuan dan puan-puan, dan seharusnya kita berikan tepukan yang gemuruh kepada mereka, kepada pasangan-pasangan atau peserta yang beraksi, kerana mereka telah mencuba sedaya upaya yang mungkin untuk dekat kepada Alarham Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma. Okay. Jadi Jin, kita nak bercakap tentang pemarkahan lah ya. Sedikit. Okey, jadi pada petang ni sebenarnya ada konsep ataupun kita punya pemarkahan, iaitu pemarkahan daripada segi mutu suara, itu yang paling penting sekali. Terusnya kita ada penghayatan dan juga penampilan juga antara yang diambil kira, iaitu di mana 50% merupakan mutu suara, 30% merupakan penghayatan, dan untuk pemakaian sebanyak 20% sebenarnya. Dan juga kita juga pada hari ini mempunyai tema di dalam pertandingan ini. Jadi tuan-tuan jangan sangsi apabila melihat peserta pertama dan juga pasangannya menyanyikan lagu yang seakan macam sama saja. Yeah. Kerana konsep kita ataupun tema kita untuk lagu solo adalah berunsur jenaka. Betul, jenaka. Kelakarlah kan. Ya, lagu-lagu contoh seperti Madu Tiga, lepas itu Bujang Lapuk ke apa-apa sebagainya. Dan juga lagu duet bertemakan kasih dan sayang. Oh, patutlah romantik bunyi ini petang-petang ni. Ya, itu yang saya jealous tu. Jealous. Kita tak cukup romantik. Tidak ada nilai-nilai romantik di antara kita. Jangan macam tu, Abang Ramli. Tidur dalam kandang kuda. Jangan cakap kuat-kuat ni belakang ni ramai yang melihat iyalah, kita. Lupa. Kita bukan di rumah. Baik, Abang Ramli. Selalunya lah kan, Abang Ramli, apa lagu-lagu yang sering dibawa semasa pertandingan? Ah, sebagai adat di dalam pertandingan, apabila peserta nak menyanyikan lagu, mesti memerlukan ataupun mesti berkehendakkan markah yang tertinggi. Biasanya lagu-lagu yang berunsur serius. Serius. Contohnya macam tunggu sekejap. Jangan nyanyi. Jangan nyanyi lebih-lebih, tergugat di sebelah sana. Terkeluar jantungnya. Okey. Baik, jom kita nak teruskan dengan peserta kita yang seterusnya, iaitu peserta ketiga dan keempat, di mana peserta ketiga merupakan peserta untuk Bintang Piramli dah, dan seterusnya untuk pasangan adalah pasangan keempat. Kita memang bawakan kepada anda dua pasangan untuk menyanyikan dalam satu sesi.
Di mana kalau kita dapat saksikan uji bakat mereka adalah sama, iaitu semasa DC Jangkang, lokasi pertama uji bakat, dan kedua-duanya juga terpilih untuk pertandingan akhir Bintang Piramli peringkat Negeri Selangor. Jadi semasa undian dibuat juga oleh juri dan juga penerbit, nama mereka juga digandingkan bersama Abang Ramli. Jadi peserta kita yang seterusnya, orangnya nampak sama cantik sama padan. Sama cantik sama padan, tuan-tuan dan puan-puan, yang jejakannya bernama Zainul Roslan. Manakala pasangannya Nabilah Muhammad. Dan kita sama-sama saksikan lagunya Kuik Mambo dan juga Sedangkan Lidah Lagi Tergigit. Silakan Zainul Roslan dan Nabilah Muhammad. Jauh sudah kanda pergi, tidak pernah senang hati. Ingat dinda tiap hari, hampir mati. Hati sedih tiap masa, bila ingat paras dinda. Rindu dendam rasa jiwa, ingin jumpa dinda. Ramai-ramai kita menyanyi, jangan ingat susah dan sunyi. Kita hidup hanya sekali, oh mesti senang hati. Ramai-ramai kita bersuka, jangan ingat susah sengsara. Kita hidup mau ketawa, oh jangan masa muda. Kalau orang suka termenung, bikin hati jadi bingung. Kalau orang mabuk kebayang, nanti jadi gila bayaya. Ramai-ramai kita menyanyi, jangan ingat susah dan sunyi. Kita hidup hanya sekali, oh mesti senang hati. Ya, ingat tuan-tuan semua, kita hidup hanyalah sekali. Kita mesti senang hati, jangan asyik hurang durja. Termenung, bikin hati jadi bingung. Kalau orang mabuk kebayang, nanti jadi gila bayaya. Bom 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 bom. Ter 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 ter. Quack 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 quack. Mambo mambo. Ramai-ramai kita menyanyi, jangan ingat susah dan sunyi. Kita hidup hanya sekali, oh mesti senang hati. Mesti senang hati. Dalam dunia ini, suami istri yang tidak pernah bergaduh, bermasam muka. Dinda, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami istri. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri.
Tanduk je. Oh, dalam beg. Abang Ramli. Oh, lupa. Ya, saya behave balik Abang Ramli. Teruskan. Lupa. Abang Ramli, kita nak perkenalkan petang ni, kalau tak ada bunyi kombo, tak ada menjadi suasana begini ya. Memang benar begitu. Kalau tiada kombo, apalah artinya pertandingan ini dan apalah siapalah kita. Betul. Di atas baik, kita nak perkenalkan Abang Ramli. Silakan. Berikan tepukan yang gemuruh kepada kombo RTM. Tepukan. Kita perkenalkan kepada anda yang diketuai oleh Encik Hadi, Abang Hasan, kemudian kita ada Yin. Ah, Yin yang rambut curl tu. Oh, seterusnya kita ada Fitri di belakang. Hai Fitri. Fitri drummer eh. Kemudian kita ada Izzat percussion yang pakai cap, dan seterusnya Ralph iaitu saxophone. Oh, tadi ngapakan nama tag kerja. Tapi sekarang itulah nama pentasnya. Ya, Abang Ramli, silakan. Tak ada apa. Bila kita tengok dia suasana dah semakin hangatnya. Yeah. Empat tingkat ini dah penuh nampaknya. Kira-kira ada 15,000 penonton yang bersama menyaksikan kita pada petang ini. Dan seharusnya sokongan itu diberi dengan satu tepukan yang gemuruh. Ya. Itu yang di sini Abang Ramli. Itu di sini. Yang penonton di sana, kita di Facebook Live. Ya. Facebook Live pun ada. Facebook Live juga ada. 1.5 juta. Betul. Ya. Sahih. Dah agak dah. Up sikit kita punya sikit payment nanti kalau 1.5 juta. Cantik. Apa pun suka. Okey Abang Ramli. Ya. Sekarang ni kita nak pergi kepada persembahan kita yang seterusnya nantilah kan. Tapi sebelum itu Abang Ramli, kita nak berikan kepada anda jugalah bila sebut pasal pertandingan Abin Tampi Ramli ni lah kan. Tahu tak bila kali pertama dia ada kan? Hey. Cakap siang pandang-pandang, cakap malam tengah-tengah. Saya duduk belakang. Kau pandang sebelah mata ya? Bukan. Pertandingan ini telah pun mula diadakan seawal tahun 1988. Ah. Yang bergelar
bintang pertandingan bintang P. Ramli, tetapi hanya di negeri Sarawak. Dan ia bermula pada tahun 1993 untuk kebangsaan. Dan saya menjadi juara pada bintang P. Ramli kebangsaan tahun 1996. Wah. Cik dah lahir belum? Saya dah lahir tapi masa tu tengah tatih-tatih pakai Pampers lagi. Itulah. Tapi tak boleh bagi tahu nama. Okey, kali terakhir bintang P. Ramli diadakan adalah pada tahun 2018 sebenarnya. Sebelum waktu itu adalah waktu pandemik. Jadi kali ini diadakan julung kalinya dan sungguh kita rasa untuk fasa endemik ini, ini adalah satu kemeriahan untuk pertandingan P. Ramli. Ini untuk negeri Selangor. Kita akan pergi kepada peringkat seterusnya iaitu untuk kebangsaan nanti. Okey, kita nak perkenalkan seterusnya untuk peserta kita P. Ramli. Siapa tu? Dah menunggu. Siapa tu? Itu adalah manusia. Manusia memang manusia. Di sana. Di sana dan di sini. Okey, peserta solo iaitu peserta lelaki kita yang saya berikan namanya Muhammad Daniel Muhammad Saleh, dengan gaya badannya seperti Alirham Tan Sri P. Ramli dan mukanya seagakan Fairoz Misran. Tapi saya tak tahulah dia apa nak jadi selepas ini. Kita tengok saja persembahan hebatnya dan juga pasangannya, Jit. Okey, pasangan duetnya iaitu Nur Hidayu Sumiran, di mana pada hari ini dia akan nyanyi lagu Abang Jamil lah, Madu Tiga. Oh, Madu Tiga. Kau berani ya? Cuba-cuba. Akan datang kot. Melawan pula dia. Berani dia. Dia tahan. Dalam air terbayang wajah Kak Salma. Saloma okey? Saloma okey. Jadi kita berikan tepukan yang gemuruh untuk Muhammad Dana dan Nur Hidayu. Dipersilakan. Terima kasih pengacara-pengacara yang budiman ya. Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Daniel Muhammad Saleh dan pasangan saya Nur Hidayu. Sekarang ni saya akan buat persembahan solo tapi ada sekisar dalam masa 5-10 minit. Bolehkah? Bolehkah? Alhamdulillah. Terima kasih. Hai Bang Jamil, siap-siap ni nak ke mana? Aku nak pergi rumah orang kahwin. Siapa yang kahwin? Jamil, kawan akulah dekat dia bangunan besar itulah. Jamil? Setahu tiba di ofis besar tu Jamil tu, abang seorang saja. Tante abang ni kot yang kahwin ni. Hai tiba, kau dengan aku pun makan pun kadang-kadang miss. Ini kan pula nak berbini. Oh tidak, butang baju aku mana dah. Hai, tu dalam laci, ambillah sendiri. Terima kasih dah. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Oh seperti dunia anak yang empunya. Kepada istri tua kanda sayang padamu. Oh kepada istri muda I say I love you. Oh istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk anak kahwin tiga. Mesti pandai pembohong, mesti pandai gemberang. Oh tetapi jangan sampai kembelang. Kalau dua
dua-dua merajuk. Alamak, anak kawinnya tiga. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang. Oh, tetapi jangan sampai hai pecah tembelang. Sekian, terima kasih. Silakan. Dalam air ku terbayang wajah adikku yang ku puja. Tenteram semula hati gundah, ada makna membang indah. Masam-masam manis rindu asmara. Tuan-tuan perempuan, ha. Kalau kita dengarkan lagu yang terakhir tadi, saya nak bagi satu dialog pada tuan-tuan perempuan. Teka. Tapi ini teka saya nak bagi pada orang sebelah. Alah, orang sebelah di sana. Dengar. Ni. Baik, okay, tadi okay, awak okay, dah okay. Bagi soalan pada saya. Sekarang saya bagilah pula apa salahnya. Okey, dengar ya. Eh, orang sebelah! Apa sahaja yang mekak malam-malam buta ni? Tak tahu nak tidurkah? Apakah? Asyik kena bang, kena bung, kena bang, kena bung. Tengah-tengah malam gini kerja, tak tahu nak tidur kah, nak apa kah? Ah, ha, kalau orang sebelah pandai, itu siapa pelakon gandingan P. Ramlee dengan? Tadi mana tanya kita? Syarifah Hanim. Syarifah Hanim sekali dia tahu dah, ini memang peminat filem Melayu juga. Betul kah tuan-tuan dan perempuan? Betul. Nasib baik ada kalian hayat. Itulah dia. Terima kasih Kak Sheila. Okey, jadi Puan Sri Saloma juga antara yang menjadi pasangan duet dan semestinya untuk lagu Dalam Air Terbayang Wajah tadi Abang Ramlee. Yeah. Sedap tunggu ya. Ya. Yeah. Apa dia cakap?
Sedap sungguh dalam air terbayang wajah tadi. Bukan sedap suaranya. Okey, jadi kita nak teruskan dengan peserta kita yang seterusnya. Tapi untuk teruskan. Sebelum tu, untuk anda yang berada di rumah juga yang sedang menyaksikan untuk pertandingan akhir untuk peringkat negeri Selangor ini, kesemua peserta sebenarnya akan dibawa iaitu ke peringkat zon tengah. Kemudian, barulah kita akan bawa mereka semua ini, wakil nanti untuk zon tengah berjaya ke peringkat kebangsaan pula. Ya, kita ada stage by stage lagi. Ini bermakna zon tengah ini apabila telah dikumpulkan di Kuala Lumpur. Dikumpulkan semua. Ya, ini hanyalah peringkat satu. Selangor. Ya, negeri betul. Selangor. Negeri Selangor sahaja. Baru dibawa mara ke peringkat, peringkat kebangsaan. Ya, itulah dia. Jadi kita akan bersama dengan peserta kita yang seterusnya, Abang Ramli, iaitu Muhammad Syarul Nazmi Muhammad Syokri yang akan menyampaikan lagu Lanang Tunang Tak Jadi. Betul. Dan seterusnya bersama dengan pasangannya iaitu Cik Nurul Syafiqah Cik Roslan dengan lagu daripada filem Nasib Si Labu-Labi. Apa lagunya agak-agaknya? Aci-aci buka pintu. Cantik, betul lah tu. Jadi apa salahnya kalau kita cepat-cepat kita menonton persembahan mereka? Syarul Nazmi dan Cik Nurul Syafiqah. Dipersilakan. Assalamualaikum. Lanang de oi lanang, hai lanang muda mudi, hantar siri pinang, tapi kawin tak jadi. Lanang de oi lanang, hai gunung bunga, apa nak dikenang, memang bukan aku yang punya. Apa nak disau, sudah nasib orang dah kacau. Oi lanang, ayun waktu malam, janganlah kau kenang dah suratan alam. Lanang de oi lanang, lanang ramai-ramai, sudah putus tunang kerana kasihku tak sampai. Hai nasibku malang, badan dah gemuk, ada tinggal tulang. Jangan takut burung hantu, Nana.
kasih sidang hadirin, sidang penonton yang dihormati sekalian. Kita harapkan kita kekal di sini untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan akhir Bintang P. Ramli peringkat negeri Selangor. Jadi apapun dalam diam tak diam 8 peserta telah pun berjaya mempamerkan kehebatan masing-masing dan ini adalah di tangan juri. Nasib mereka adalah di tangan juri. Jadi kita harapkan peserta yang selepas ini akan memberikan lebih lagi persembahan yang lebih hebat lagi. Kita hangatkan lagi suasana pada petang ini. Ya, Cik, ya? Betul. Ya. Kalau tak boleh, tak apa. Kami akan jadi Saloma dan juga P. Ramli. Ya, betul. Ya, betul. Okey, Abang Ramli. Kita juga nak meraihkan juga lah yang menyaksikan Facebook Live kami iaitu di Selangor FM. Jangan lupa like dan juga share. Anda juga boleh ikuti secara langsung ni di frekuensi kami iaitu 100.9. Nasib baik saja uji. Bagus ni. Jadi buat orang study. Pun dah bertambah ramai. Jadi jangan lupa like Facebook Selangor FM 100.9. Tapi jangan tukar siaran sebab dengar katanya dekat hujung-hujung Abang Ramli akan buat persembahan. Akan menyanyikan, bukan juga, akan berlakon. Ya. Berlakon kan? Pandang macam ni, sekali lagi. Kita teruskan aja. Okey, jadi kita nak ucapkan juga terima kasih kepada pengunjung-pengunjung. Okey ke? Rasa macam zaman P. Ramli tak pengunjung? Dengan rasa lagu-lagu, dengan pakaiannya, tak bangun penampilan pun dan sebagainya kan? Abang Ramli, tak ada yang berani bangun nak joget dancing nanti dengan kita. Nanti kejap lagi kita akan panggil dia semua bangun, tepuk tangan dan sebagainya. Menari-menari. Okey, dan selepas ini saya akan uji lagi Abang Ramli kita dengan pengetahuan dah follow belum selalu FM. Cakap lawa lagi dia. Dah tentulah follow. Baru bila tadi? Berapa saat kah? Cek sikit admin. Berapa saat tadi kah ataupun sudah lama? Lamalah. Okey, jadi kita nak teruskan lagi. Sekejap lagi saya uji awak ya, Abang Ramli. Kita nak teruskan dengan persembahan peserta kita iaitu Muhammad Mahadi Hamal yang akan menyanyikan lagu pertamanya Dengar Ini Cerita dan seterusnya bergandingan dengan Norzi Hidayah Makno dengan lagunya Gelora. Mahadi dan Norzi Hidayah. Berikan tepukan. Mari tuan dengar ini cerita. Perempuan sangat muda cemburu buta. Kalau lakinya orang muda, dia so jealous, tidak percaya. You know apa yang jadi pada suatu hari. Ai perang besar you see. Tapi baik juga sudah hilang bengkak. Benjolnya dekat sini you sudah tak nampak. Mempan ini sama pesa tapi dulu dia mau pukul saja, dia mau marah. Coba tonton dengan saya mencinta sekarang ini. Di kantor saya ada seorang sekretari. Potongan badannya wow namanya Mary. Halus kulitnya macam apple. Salah pandang macam vegetable. Ngajak saya pergi makan angin. I
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Ramli? Ya. Kalau matanya sikit marah tak? Tidak, tidak. Pernah tak Cik Ramli duduk dengan perempuan macam ni sekarang? Macam ni? Selalu. Tapi dekat lagi macam ini ha. Dekat. Ya. Kadang-kadang bila saya susah hati, perempuan tu peluk saya, dia cium saya Cik Salma. Bencilah. Cik Salma, Cik Salma marahkah? Siapa perempuan tu? Nenek saya. Nakal. Abang Ramli? Tak, dia sudah tercabut dekat lampu rumah kita. Dia gayu-gayu dekat lampu, dia risau juga, dia tumbang. Saloma. Ini tak skru lagi lah. Iyalah. Ini prop saja rupanya. Kalau bantai 10-10 peserta bergayu sini pun habis. Tumbang taman kita, Abang Ramli. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sidang hadirin yang dihormati sekalian, sebagai satu pengenalan untuk lagu, kedua lagu tadi, iaitu lagu Gelora. Gelora. Gelora ini adalah diterbitkan ataupun diciptakan pada tahun 1961 menerusi filem Seniman Bujang Lapuk. Manakala filem lagu Dengar Ini Cerita itu tadi telah diciptakan oleh P. Ramli dan dinyanyikan menerusi filem Hujan Panas pada tahun 1953. Wow. Begitu lama tu. Ketika itu umur P. Ramli tak silap saya 24 tahun lah. Betul lah, masih muda lagi lah. 24 tahun masih muda. Jadi justru itu kita cuba membawa sebaik mungkin lagu-lagu Alhamdulillah Tan Sri P. Ramli ataupun lagu-lagu lama ini
ke pendengaran anda semua. Tak gitu je. Ya, betul ya. Tu Abah Ramli. Sebab kita masih ingat lagi lah, sebab ini adalah untuk pengenalan generasi baharu. Di mana kalau hari ini juga kepada anda yang baru saja menyaksikan kami, terutama di Facebook Live dan juga di Plaza Alam Central, umur untuk penyertaan 18, muda lagi 18 hingga 45 tahun. Dan kepada anda yang berniat, berhasrat, mungkin insyaAllah 2 tahun lagi boleh sertainya. Ya, Abah Ramli? Ya, betul. Anda 10 peserta telah pun mempamerkan kehebatan masing-masing. Dan ada juga yang bertanya-tanya kat belakang. Kenapa? Tadi itu. Tanya apa? Nyanyi-nyanyi juga. Hadiahnya apa cerita? Oh, hadiahnya apa cerita? Ceritalah sikit. Hadiah sudah disusun Abang Ramli. Ya. Tapi hadiah mestilah ada. Okay. Kita sudah susun. Tapi saya nak umumkan dululah untuk kali ini, kita ada hadiah untuk kategori wanita pula. Di mana tempat ketiga akan membawa pulang RM300. Kemudian kita ada CJ penyertaan. Naib Johan ataupun naib juara akan membawa pulang RM500. Dan juga CJ penyertaan juara RM700. Dan kemudian kita ada CJ penyertaan juga. Sagu hati pun dapat Abang Ramli. Tak seperti zaman kita dahulu. Ya, benar. Yang menang saja dapat. Hanya menyanyi di atas pentas ini bawa pulang uang ya. Ya, Abang Ramli. Begitu jangan hebat risau. Sekali mereka, anak-anak muda kita. Justru itu tuan-tuan perempuan yang mana masih muda lagi, dengarkanlah lagu-lagu lama Tan Sri P. Ramlee. Betul. Ini. Dan ini boleh kita membangkitkan semangat patriotik kita pada lagu-lagu yang berunsur kemelayuan. Betul. Ya? Jadi terima kasih juga kepada penaja utama kita, iaitu Nescu Bird Nest yang membantu menjaga kesihatan dan juga kesihatan melalui sarang burung walet. Terima kasih Cik Zamri pada hari ini. Baik. Kita nak tunjukkan lagi bakat-bakat mereka lah, Abang Ramli. Yeah. Okey, yeah. Persembahan sudah bersedia kah? Persembahan siapa? Persetelah Abang Ramli nanti dulu. Oh, sampai part saya, risau juga sudah tadi. Sudah takut jadi. Belum time, dah time. Okey, peserta yang ke-11 akan menyanyikan lagu Aduh Sayang, iaitu melalui filem Ragam P. Ramli yang disuntik daripada 3 elemen, iaitu filem secara bersegmen lah, iaitu musical, komedi dan juga purba, dan akan disampaikan oleh Muhammad Nur Ashraf. Ya, dan seterusnya kita akan pergi kepada pasangan beliau, Patricia Auni Nadira, yang akan menyampaikan lagu duet mereka, iaitu Saat Yang Bahagia. Apa kata kita saksikan sekarang? Dipersilakan. Ashraf dan Patricia. Silakan. Bye.
siap saja, namun dalam hatiku masih tidak melupa. Adinda pujaanda kekasih yang jelita penawar. Pasangannya sama cantik, sama padannya, Abang Ramli. Ya. Tak seperti kita. Masa kita dah tersuntuk dah ni. Baik kita teruskan bersama peserta yang seterusnya. Abang Ramli, ya. Jangan nak skip-skip kita punya skrip. Kenapa pula? Kita kan ada soalan cepu cemas. Cepu cemas. Kau tahu cemas, kau bagi ya, soalan betul. Cemas. Ya? Nampak seperti jambul tu bergegar-gegar di situ. Ya. Abang Ramli, kata tadi baru like kan kita punya Facebook dan juga betul. Instagram Selangor FM 100.9. Baik, kita ada masa 10 minit tadi kan, masa persembahan. Betul. Namakan 3 program di Selangor FM. Kalau betul, saya belanja makan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Tolong berikan nama 3 program yang di... Apa minta orang? Saya tanya awak. Cakaplah terang-terang minta kat saya. Minta kat awak betul-betul. Cakap lain kali biar cakap terang-terang. Okay. Ya. Bukan susah sangat. Macam kacang goreng lah. Semua kacang goreng lah. Belakangnya di situ. Dia ada 3 segmen. Segmen pagi adalah bicara pagi. Betul ke? Betul ke? Macam mana kita mau tolak payment kah? Tolak. Hey. Bukan. Apa bukan pula? Borak pagi. Borak pagi, bicara pagi tak sama ke? Tak sama, bicara itu di berita. Oh ya tak, ya bicara di mahkamah ya. Borak pagi betul, santai-santai. Betul. Alah, tengah hari bukannya susah sangat. Ada apa? Mawadah. Yang itu betul. Yang ketiga? Yang ini memang pelik. Memang aku nak bimbang dengan dia punya jawapan. Apa bimbang? Karaoke. Sumbang ke bimbang? Dua-dua lah. Kan? Betul. Jadi apa makna yang sebenarnya tu? Dia kalau nyanyi best, dia okey lah, tak bimbang lah. Tapi kalau dia sumbang, dia bimbang. Dia macam ni tau, dia perasa tu kita nak sebut, karaoke bimbang ke bimbang. Sumbang ke bimbang. Itu satu. Tokenya di bawah. Satu lagi, karaoke sumbang ke bimbang. Yang mana satu ni? Dia karaoke sumbang ke bimbang. Itu dia, tak apa-apa. Saya dah bagi dah 3 segmen yang biasa kita dengar di... Selangor FM. Okey, kalau DJ siapa? Allahu Akbar. Lagi terang nak bersuluh-suluh pula lagi. Sebelah saya yang... Oh, saya DJ kah? Pakai pakaian warna pink ni siapa lagi kalau bukan DJ-nya, betul tak? Betul. Kejap lagi kita makan di Mamak ya, Abang Ramli. Itu saja yang kita mampu. Cuma cepat-cepat kita ke? Abang Ramli, okey. Nampak sangat kita ni baca skrip ke, hafal skrip. Okey, kita nak teruskan dengan persembahan kita yang terakhir untuk peserta. Kita akan persembahkan kepada anda Muhammad Amirul Husni dan pasangannya, Idayu. Dia kata nama dia Ayu Azizi. Oh, nak Ayu Azizi. Sebab Idayu tadi dah ada dah.
Oh, Hidayu. Fitnah Ayu Azizi dengan baik, lagu baik. Duet mereka iaitu Resam Dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita saksikan. Amirul dan Ayu Azizi. Pucat ya. Adan muka kau. Masuk lagi. Orang kata jangan peduli, jangan hairan, kita dah jadi satu keluarga. Anak puluh sembilan, yang mana mentu, yang mana mertua, yang mana biras dan disan. Asalkan sah perkahwinan, apa yang nak hiraukan keluarga. Siapa itu?
kerangan berlagu dan berdendang. Suara merdu dan menawan membikin hatiku girang. Jodoh tunggang terbalik tak mengapalah Abang Ramli. Adinda rela bujang lapuk jadi budak lapuk. Sabar. Ini bukan betul-betul, ini hanya dialog daripada filem saja. Filem saja. Jadi itulah kehebatan peserta tadi yang telah pun menampilkan lakonan yang begitu baik dan juga nyanyian yang cukup mantap sekali. Ya, jadi itu antara kriteria-kriteria untuk pemakahan juga Abang Ramli. Itu pasti. Kerana mata-mata juri melihat dan telinga juri mendengar. Suara merdu itu penting, penghayatan penting, pemakaian pun penting Abang Ramli. Betul. Ini zaman P. Ramli bila pakai kod ini? Ya. Zaman P. Ramli bila pakai kod? Oh, kod itu pulang. Kadang-kadang saya pakai kod badminton. ikut suka saya lah. Tak apalah, itu cerita dulu, biarkan. Kalau dulu, banyak P. Ramli menggunakan putih seperti dia tadi. Sekarang saya pakai hitam. Apa salahnya? Hitam ke putih ke kelabu ke? Apa dia tidak peduli? Wah. Itu Abang, dialog juga tu. Ya, betul. Dari filem Tiga Abdul. Okey, Abang Ramli. Siapa agaknya antara kesemua peserta ni yang menjadi pilihan juri agak-agaknya? Soalan macam tu tak kena tanya pada saya. Alah. Kita tunggulah saja pemarkahannya nanti. Juri tengah berkerut-kerut tu mukanya. Habis tu kalau kata dia sedang bekerja untuk mengira. Jadi kita biarkanlah saja, janganlah kita kacau. Kita carilah agenda lain, kita dating kah, kita apakah, romen-romen kah. Apa dia? Tak. Ambul, Abang Ramli. Selalu tersilap cakap. Dalam Mahmud Jun boleh cakap dalam filem romen-romen tak ada masalah. Aku cakap pun salah pula. Oh ya kah? Yalah sekarang sudah zaman viral. Kita takut Abang Ramli. Okey. Jadi terima kasih kepada anda yang menyaksikan pertandingan akhir Bintang P. Ramli peringkat Negeri Selangor. Berikan tepukan sekali lagi untuk anda hari ini di Plaza Alam Central. Ini sekarang ni kat bawah je tepuk. Yang tingkat satu ni tak tepuk langsung ni. Boleh tak tingkat satu ni yang ada 50,000 orang tepuk sikit? Ni kamera semua masuk. Oi, ramai betul ya. Betul lah. Abang Ramli, lepas ni kita ada apa lagi? Sementara juri bincang-bincang, gaduh-gaduh manja macam tu. Itu skrip saya. Oh, iyakah? Skrip saya awak pinjam tu. Saya tanya saja. Kita kena buat apa lagi? Kalau tak ada apa-apa, kita jemputlah artis untuk persembahan, apa salahnya? Baik, kalau tadi Abang Ramli suka pakai baju putih kan? Ya. Yeah. Jadi artis kita tak mau baju putih. Tak mau sama katanya. Okey, cantik. Lagi bagus. Dia nak pakai warna apa? Terpulang pada dia. Iyalah. Merah kah, hijau kah, kelabu kah? Okey, kita nak persilakan kepada anda, artis kita yang pertama yang akan membuat persembahan sementara juri-juri kita melakukan tugasan mereka sendiri. Ya. Jadi kita persilakan kepada anda, Shidi dengan lagunya Senja Kala serta lagu Sepanjang Riwayat. Dipersilakan, Shidi. Nanti dulu, kita borok-borok. Ini kawan lama, Ma. Mau suek sembang ah. Kawan lama kita dah lama tak berjumpa. Silakan. Ya sahibul hikayat. Ya muhayat. Abang sihat. Ya baik. Tiga kali. Oh, lama betul. Sahabat lama. Ya, sahabat saya lama sahabat lama apa? Sahabat lama juga. Kekasih baru dan lama. Baru dan lama. itu dia. Dulu rambut panjang sekarang dah pendek. Sekarang saya sudah pendek. Okey, bagus satu. Tapi suara mantap lagi. Tak bikin album baru ke? Insya-Allah.
Dalam proses. Dalam proses. Dalam kita proses. Doakan agar Shidi sentiasa dalam satu bentuk komitmen yang berterusan, yang tidak terhenti, yang tidak akan berhenti dan terus berkarya. Sama seperti anda. Sebab apa saya rasa macam Jit. Yeah. Masa Shidi melancarkan album pertama, dah. Belum lagi. Itu lagu percintaan mak dan ayah saya. Tengok tu, betapa mudanya dia. Tapi kita nak tanya soalan bonus kat dia kan? Saya pulang dulu, Abang Ramli. Jit dah kahwin ke belum? Saya sudah, Abang Ramli. Allah, putus harapan. Melepas. Jadi apa-apa kita duduk bebek-bebek, kita bagilah artis tersohor kita untuk buat persembahan. Abang Shidi, bersedia? Okey, terima kasih banyak-banyak. Okay. Terima sekali kasih, lagi tepukan yang gemuruh untuk Shidi. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Semoga semuanya sihat-sihat. Dan semoga semuanya terhibur. InsyaAllah, saya akan cuba sampaikan dua buah lagu. Sebenarnya saya juga ada merakamkan lagu Allah Ya Rahman Tan Sri Ramli sebanyak 20 buah lagu. Jadi hari ini baru dapat saya nak nyanyikan lagu ni. Selalunya nyanyikan lagu saya sendiri. Tapi malah hari ini saya nyanyikan dua buah lagu lagu koleksi ini. InsyaAllah untuk anda. Lagu jasa mu dikenang untuk semua. Lagu pertama saya ialah Sepanjang Riwayatku. Sepanjang riwayatku tak pernah dinirian, hatiku gelap dulu kini percaya. Ambusu telah menghilang, tak perlu ku bimbang. Itulah akibat sabar yang dulu kan bertukar. Hilang, tak
sekarang. Siapa bercakap tu? Oh, itu baju merah ya. Okey, itulah dia ya. Kita tarik lagi ya, lagu tinggi lagi ni. Ini tinggi lagi lagu ni. Tadi rendah lagi, lagi ini lagi tinggi. Okey, lagu Senja Kala, okey tak? Memang ada senja pun. Okey, kalau saya tersilap, anda yang baju merah, tolong ya. Okey. Lagu Senja Kala. Bos sudah goyang kaki di bawah. Sudah gembira kah bos? Belum lagi. Okey, jadi kepada anda tadi kita dah ketahui untuk hadiah bagi kategori wanita dan ini bagi kategori lelaki, iaitu di mana tempat ketiga akan membawa pulang sebanyak RM700 berserta dengan sijil penyertaan, dan kemudian kita ada Naib Johan yang akan membawa pulang sebanyak RM1,000 dan juga sijil penyertaan, dan untuk Johan pada hari ini kita akan membawa pulang sebanyak RM2,000 dan sijil penyertaan, dan untuk hadiah sagu hati pula adalah sumbangan Nescue Birds Nest, iaitu membantu menjaga kesihatan dan kesihatan melalui sarang burung walet. Okey, dan kita nak bagi ruang sebenarnya untuk juri-juri. Juri sudah hilang.
Okey, jadi kita nak menjemput untuk persembahan artis jemputan kita pada hari ini. Siapa nak dengar lagu daripada Liza Hanim? Ha, ini bukan calang-calang ya. Nasib baik kontra. Saya sudah pegang baju itu tadi di rumah. Baik, kita persembahkan dan juga kita menjemput Liza Hanim ke pentas. Sambil-sambil kita borak sikit. Okey. Liza Hanim memang kita sedia maklum akan dapur menyanyikan, mendendangkan lagu nyanyian kembali Tan Sri P. Ramli. Ya, betul. Liza, kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Jit. Hai Jit. Ini Liza. Semua. Dan juga penonton kita di Facebook lah, Liza. Saya peserta ke-16. Jangan. Nanti semua tergugah. Nervous pula tiba-tiba. Okey, Liza. Untuk hari ini juga kita nak tahulah sepanjang menyanyikan lagu nyanyian Tan Sri P. Ramli. Ya, macam mana? Susah ke, senang ataupun pengalaman Liza sendirilah? Dia macam mana ya? Lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli, semua lagu-lagu yang bila kita nyanyikan kita rasa macam pasal dia lagu yang akan sentiasa mengambil kenangan. Soul. Dan kalau macam saya pula adalah lagu-lagu yang bila saya nyanyi saya akan teringat zaman kanak-kanak saya. Zaman-zaman yang pasal saya membesar dengan filem-filem P. Ramli. Kita semualah ya. Betul? Siapa yang tak membesar dengan filem P. Ramli tu babak dia. Babak dia. Kita kena tengok semua movie-movie Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jadi bila kita menyanyikan pula lagu-lagu semua kebanyakan daripada filem. Jadi bila nyanyi lagu di atas pentas kita teringat pula kisah. Banyak tak lagu-lagu yang pernah dirakamkan sebelum ni? Daripada album Di Manakan Ku Cari Ganti, kalau tak silap saya 11 lagu. 11, ya? 11. Okey, pada hari ini Liza akan nyanyikan lagu Apa Guna Berjanji. Betul. Kemudian, lagu ni saya pertama nyanyi. Pertama kali? Kalau perlukan bantuan, jerit nama G di bawah. Kalau saya tersilap lirik ke nyanyi sekali kat saya, tak? Okay, betul. Baik. Kemudian kita ada Rindu Hatiku Tak Terkira. Betul. Dan selepas itu Abang Ramli saya, jaga dia Liza. Dia akan buat persembahan Musri Ramli selepas itu. Dia ada kejap lagi. Dia ada dua job hari ini. Hari ini di atas pentas pengacara, job menyanyi pun dia. Okey, Liza Hanim, silakan untuk anda. Diberikan tepukan yang gemuruh untuk Liza Hanim. Jalannya. InsyaAllah. Thank you.
wahai kau. Cinta bukan Abang Musli, Allah dia jauh nampak ini kawan baik ni, Masya Allah. Kejap lagi kita cerita panjang. Apa dia, bang? Baik, baik, Alhamdulillah. Kita bahaya kalau duduk atas pentas bersama nanti jadi cerita lain. Jadi cerita lain. Tapi kejap lagi kita jumpa, Masya Allah, Alhamdulillah. Baiklah, saya akan menyanyikan sebuah lagu lagi. Boleh ya? Okey, baik. Lagu ini adalah merupakan lagu yang saya turut nyanyikan di dalam album tribute yang pernah saya rakamkan back about 16 tahun lepas. Masya Allah, muda aku rupanya. 16 tahun lepas. Dan lagu ini juga adalah merupakan lagu kegemaran Allah, Allahyarham ayah saya, arwah ayah saya. Masa saya kata akan nyanyi lagu-lagu tajuk-tajuk ni, oh dia punya suka. Dia punya suka, dia kata lagu ni klasik, lagu ni memang lagu yang akan buat kita macam bila dengar tu macam tersenyum aja. Jadi saya harap bila saya nyanyi kejap lagi ni, saya boleh buat anda semua tersenyum. Kalau tak pun, hadiah aje lah senyum kat saya, boleh? Cus senyum sikit. Apa anda yang baju hitam tu? Hamu? Tunduk kenapa? Terimalah, rindu hatiku tak terkira. Terima kasih. Sampai mati.
Betul, aku sudah tua, Sally. Ya, aku sudah tua. Remy, kalau kita tak tua, Remy, saya tak tahulah. Ya Allah. Allah ini kita sambung macam ni ke apa ke ni? Tak ada, kita borak lain. Eh, kita tak ada. Kau sana. Teringat zaman kita musikal P. Ramlee dulu ya. Masa tu umur kita muda remaja lagi. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama berikan tepukan hormat dan juga gemuruh untuk Shidi dan juga Liza Hanim yang telah pun membuat persembahan itu tadi. Mereka sangat hebat, tuan-tuan dan puan-puan. Di persada seni ini, mereka mengembangkan bakat mereka, memberikan satu gambaran yang baik apa itu seni sebenarnya. Begitu juga dengan Tan Sri P. Ramlee, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin kita jarang-jarang untuk mengambil iktibar daripada apa yang telah diperjuangkan oleh beliau. Kita hanya mengenal lagu-lagu beliau. Kita hanya mengenal susuk dia. Dan kalau kita meniru sehabis-habisnya. Tetapi kita terlupa. Kita terlupa untuk memberikan satu falsafah, satu gambaran perjuangan yang telah diperjuangkan oleh Alayarham Tan Sri P. Ramlee. So, fikir-fikirkan di mana kita berada hari ini. Maka biarkan ahli-ahli baru atau generasi baru menerapkan nilai-nilai P. Ramlee itu ada di dalam dada masing-masing. Jadi saya akan terus berkarya dengan corak dan cara saya. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin yang dihormati sekalian, saya amat merasakan hari ini dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan telah menyebabkan hati bergetar untuk sampai ke Plaza Alam Sentra untuk menyaksikan bintang P. Ramlee ini. Jadi saya terpanggil untuk bersama dengan Encik Hassan, Abang Hassan, pemain piano tersohor untuk menyampaikan bait-bait lagu Getaran Jiwa. Sedikit saja, hanya Abang Hassan saja. Original ya. Jiwa melanda hatiku, tersusun nada irama dan lagu, walau hanya sederhana, tetapi tak mengapa, moga dapat membangkitkan, sadarlah kamu wahai insan, tak mungkin hilang irama dan lagu, bagaikan kembang sentiasa bermadu. Andai dipisah lagu dan irama, lemah tiada berjiwa, selagi nada bergetar, selagi denyut nadi irama berjalan. InsyaAllah sidang hadirin yang dihormati sekalian, saya cuba untuk merubah sedikit lagu di dalam segmen ini untuk memeriahkan sedikit suasana dengan sebuah lagu yang saya rasa anda perlu bersama dengan saya. Boleh atau tidak? Betul, sure, boleh. Kalau saya sebut Ya Ali, jawabnya? Ya Ali! Ya Ali! Tak kuat, yang di atas belum lagi. Boleh ikut saya tak? Boleh? Ya Ali! Ya Ali! Sebut betul-betul. Ya Ali Baba. Jangan tukar-tukar ya. Berbahaya. Music. Saya nak lihat anda angkat tangan dan menari. Mungkin di tempat anda pun sesuai ataupun diri di sini pun sesuai juga. Silakan. Kasih Baba, sikapmu merugikan diri sendiri, Dada.
murah hatinya pada tiap insan, banyak harta ratus ribu orang kaya baru hidup mewah haji senang dan banyak uang. Wahai yang dibawa kaji adalah sana Ali Baba. Kepada orang kaya disambut dengan suka, terhadap miskin hina dipandang sama. Are you ready? Are you ready? Ya Ali! Ya Ali! My God! Ya Habibi Ali Baba, Ya Habibi Ali, Ya Habibi Ali Baba, Ya Habibi. Ali Baba, ya Ali Baba, ya Ali, ya Ali Baba, ya Ali Baba, ya Habibi Ali Baba, ya Habibi Ali, ya Habibi Ali Baba, ya Habibi Ali, ya Habibi Ali Baba. Ya Habibi Ali, Ya Habibi Ali Baba, Ya Habibi Ali, Ya Ali, Ya Ali Baba, Ya Ali Baba. Tadega, Ya Ali Baba, Ya Ali Baba, Ya Habibi Ali Baba, Ya Habibi Ali. Ya Habibi Ali Baba, Ya Habibi Ali, Ya Habibi Ali Baba, Ya Habibi Ali, Ya Habibi Ali Baba, Ya Habibi Ali, Ya Ali Baba, Ya Ali Baba, Ya Ali Baba, Ya Ali. Ya Habibi Ali Baba, Ya Habibi Ali, 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 Ya Ali Baba, Ya Ali. Ya Ali, ya Ali, lagi, ya Allah. Hei, nyamun, hei. Gila kau pujam nyamun. Sial, ambil kau, bikin usahnya. Ana punya progres. Abang Ramli, berikan tepukan yang gemuruh untuk Musri Ramli dan juga Liza Hanim. Terima kasih. Ramai betul lanun-lanun yang datang juga di atas. Macam-macam bunyi ada di atas tadi. Minta maaf ya.
Siang tadi bukan untuk kau, untuk orang lain. Eh, aku punya skrip lah. Abang Ramli? Ya. Sebentar ya. Ya. Ngapa wahai Dinda? Ha, ini penting, oh. Ini Abang Ramli. Oh ya. Ni. Nanti tolak payment kita ya berdua. Okey. Dan kita dah pun berada di acara kemuncaknya dan saya pasti ramai yang tertanya-tanya, juri pun dah berikan persembahan yang terbaik dalam memberikan markah Abang Ramli. Jadi pada petang ini kita nak berikan keputusannya juga kepada anda. Keputusan dah pun berada di tangan kami sebenarnya. Di mana 14 peserta pada hari ini yang telah pun berentam di pertandingan akhir Bintang Piramli peringkat negeri Selangor. Hanya 3 peserta lelaki dan juga 3 peserta wanita yang akan dipilih dari kalangan yang terbaik pada hari ini untuk dibawa ke peringkat ataupun zon tengah sebelum mereka bertanding di peringkat kebangsaan jika mereka berjaya di zon tengah nanti, Abang Ramli. Ya. Jid, yeah. Kita ada satu lagi. Di dalam penganjuran ini kita ada membuat sedikit tambahan hadiah ya. Wow. Iaitu kita ada hadiah bagi persembahan terbaik yang mana pemenang akan membawa pulang hadiah sebanyak RM500 Malaysia. Jadi keputusan dah pun berada di tangan kami. Agak-agaknya siapakah peserta ataupun 6 peserta yang akan mara ke peringkat zon tengah. Jadi untuk ini majlis akan mempersilakan tetamu-tetamu kehormat kita pada hari ini untuk dibawa ke atas pentas untuk sesi penyampaian hadiah, iaitu kita menjemput Encik Muhammad Zamani bin Ibrahim, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Selangor, mengiringi Puan Nur Ain Bakir, Pengarah Bahagian Program Radio, serta dijemput turut ke pentas iaitu Wakil Penaja dari Nescu Birds Nest, iaitu Pati Sarang Burung Burung Walin, iaitu penaja untuk hari ini bagi sesi penyampaian hadiah kepada pemenang. Terima kasih. Nampaknya kita perlu berganjak ke sana sedikit untuk beri laluan kepada VIP kita untuk mengambil tempat. Dipersilakan untuk para VIP untuk berada di tengah pentas ketika ini. Dan alhamdulillah kita telah bersama untuk ke acara pengakhiran, iaitu penyampaian hadiah ya. Baiklah, kita akan terlebih dahulu ke pemenang persembahan terbaik yang akan membawa pulang sebanyak RM500 Malaysia. Siapakah pemenangnya? Baik. Pemenang bagi persembahan terbaik, kita persilakan. Kita mencari yang terbaik saja. Ini maksudnya kalau Piramlinya baik. Keseluruhan. Dapatlah. Bermaksud keseluruhan dari pertandingan tadi. Betul. Hanya memilih satu persembahan terbaik. Itu sahaja. Saya tak pasti sama ada berdua ataupun solo. Walaupun pasangan duetnya pun baik, terbaik juga. Kalau dapat, itu maksudnya dapatlah. Ya, betul. Okey. Abang Ramli. Ya. Keputusan sudah ada di tangan saya. Saya mau baca ke Abang Ramli? Silakan, silakan. Saya baca ya. Okey. Jadi pemenang bagi persembahan terbaik pada hari ini, berikan tepukan yang gemuruh untuk Muhammad Fakhrul Azhar bin Muhammad Zabandi. Tahniah kepada anda, silakan naik ke atas pentas. Dan tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menjemput peserta yang menerima hadiah, kalau boleh berikan tepukan yang gemuruh. Sekali lagi saya nak dengar. Tahniah Muhammad Fakhrul Azhar. Ini dia Baramli, pemenangnya. Baik. Masanya untuk kita ketahui pula 6 peserta yang layak ke pertandingan Bintang Piramli untuk peringkat negeri Selangor. Jadi selepas dinilailah kan untuk peserta-peserta kita pada hari ini seadanya oleh juri profesional. Jadi bagi tempat ketiga bagi kategori wanita, di mana mereka akan membawa pulang wang tunai RM300 dan juga CJ penyertaan, kita berikan tumpuan bagi tempat ketiga. Ini kategori wanita ya? Iya. Okey. Bagi tempat ketiga kategori wanita dimenangi oleh Cik Nurul Syafiqah binti Cik Roslan. Cik Nurul Syafiqah, tahniah. Sila ke atas pentas. Ini dia yang nyanyi lagu Aci Aci Buka Pintu tadi. Ya. Tak sia-sia berjoget di atas pentas, Abang Ramli. Mungkin kerana penampilan, persembahan beliau. Persembahan juga. Dan beliau akan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM300 Malaysia serta sijil penyertaan. Tahniah. Baik, tahniah Syafiqah. Kalau di awal-awalnya dulu, ditemankan kakak saja. Tapi rupanya dia punya rezeki. Itu dia Syafiqah ni. Di si jangkang dahulu ya. Okey, baiklah. Tahniah. Terusnya, Abang Ramli. Kita bagi peluang sesi bergambar mungkin. Dan kita umumkan pula peserta bagi Naib Johan kategori wanita.
Dan pemenang akan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM500 Malaysia berserta sijil penyertaan. Pemenangnya adalah jatuh kepada Nur Idayu binti Azizi. Tahniah, dipersilakan. Ini yang tukar nama tadi. Atas pentasnya stage Ayu Azizi. Ya, ah, Ayu okay. Azizi katanya. Si Bunga Matahari. Abraham Lee, jadinya tiga-tiga peserta ni akan ke zon tengah nampaknya ya? Nampaknya begitulah kerana ini adalah kategori wanita yang juga akan diheret bersama. Diheret? Ya, diheret. Dipaksa. Dipaksa apabila juga. Yang ini dah kita terjebak. Terus ke peringkat zon tengah nanti. Baik. Tempat ketiga dan juga Nek Johan ataupun Nek Johan kita telah pun ketahui dan kita akan umumkan pula bagi Johan pertandingan akhir Bintang Piramli peringkat Negeri Selangor di mana pemenang akan menerima wang tunai sebanyak RM700 berserta CJ penyertaan dan mereka akan mewakili bagi Negeri Selangor untuk ke zon tengah. Nek Johan, pertandingan akhir Bintang Piramli peringkat Negeri Selangor dimenangi oleh agak-agaknya siapa ya Abang Ramli? Keputusan di tangan anda, saya tidak tahu siapa yang memenangi hadiah bagi kategori ini. Patricia Auni Nadira. Sekali lagi. Patricia Auni Nadira. Tahniah kepada anda, dipersilakan untuk naik ke pentas untuk menerima hadiah RM700 Malaysia berserta CJ penyertaan dan anda akan dibawa ke peringkat zon tengah untuk mewakili negeri Selangor ke... Baik, sorry. Abang Ramli, minta maafkan Saloma. Ya, kenapa? Bukan, itu hadiah sagu hati. Maafkan Saloma. Yang mana sagu hati? Ini, Nabila. Sorry ya Nabila, maafkan saya. Saya nak bertanya, tapi selepas ini. Tapi skrip awak lagi cepat. Ya, betul. Tanya kepada anda. Tanya. Kejap ya Nabila. Nah, yang nombor satunya orang lain. Sabar ya, minta maaf. Minta maaf. Ya. Kok begitu? Kok? Sebabnya ramai sangat namanya di sini. Iya. Ha, minta maaf, biasalah. Saloma tak nampak contact lens dah kering. Tak apa, rasanya gambar dah sempat ambil. Okey-okey nak berlakon pun boleh juga kan. Juara lah. Minta maaf lah tulis pakai tangan Abang Ramli. Okey, baik sekali lagi. Baik, juara untuk pertandingan akhir bagi Johan pada hari ini dimenangi oleh Nabila binti Muhammad. Ya, Nabila binti Muhammad, tahniah kepada anda. Sila tampil ke atas pentas bagi menerima hadiah wang tunai sebanyak RM700 Malaysia berserta sijil penyertaan. Tahniah kepada anda. Abang Ramli, minta maaflah. Jangan minta maaf kat saya, minta maaf pada penganjuran kita ni. Ya, sorry. Jadi apapun, kita ni insan yang lemah. Salah silap itu datangnya dari kita. Betul. Jadi apapun tuan-tuan dan perempuan, buat yang tidak berjaya ataupun tidak kesampaian hajat mereka, ini bukanlah pengakhiran buat anda. Ada lagi anda di luar nanti. Okey, buat yang tak berjaya itu kita ada hadiah sagu hati juga untuk menerima barangan sumbangan Nest Cube Bird Nest berserta dengan CJ penyertaan dan kita mulakan. Yang ini baru betul senarai namanya, maafkan saya ya. Dan penerima yang pertama adalah Nur Hidayu Sumiran. Nur untuk Hidayu ada Sumiran. Hati, ya? Ada, kita ada. Iaitu sumbangan Nest Cube Bird Nest berserta dengan CJ penyertaan. Ini adalah sebagai satu kenang-kenangan di mana mereka pernah menyertai untuk acara ataupun pertandingan Bintang P. Ramli peringkat Negeri Selangor. Yang kedua penerimanya bersiap-sedia adalah Farah Ishanti binti Zulkifli. Tahniah juga untuk persembahan dan juga penampilan yang menarik pada hari ini. Hilang rasa nervous Abang Ramli. Nampaknya mereka peserta-peserta. Peserta dan juga penerima sagu hati yang ketiga, Nozi Hidayah binti Mat Nor. Thank you.
Dan seterusnya, ini baru betul. Saya nanti lepas ni belanja makan sama Patricia. Patricia! Patricia Auni Nadira binti Muhammad Ali Fudin. Ini kakak, kakak akan belanja adik ya, Patricia. Tak apa, dua kali naik, dua kali gambar keluar. Ha, nampak dia okey saja. Pandang-pandang sini, pandang sini. Ambil gambar dia lebih-lebih sikit. Abang Ramli. Ya. Oh, Patricia okey, nanti kita belanja dia makan. Tanya kepada semua peserta, 7 peserta ini telah pun menunjukkan kehebatan masing-masing. Biasalah kontak lens tu dah 2 jam, dek, kering disebabkan aircon. Baik, Abang Ramli. Dan tuan-tuan dan puan-puan, inilah masa yang kita tunggu-tunggu bagi kategori lelaki. Bagi kategori lelaki, 3 peserta terbaik wanita telah pun kita ketahui. Betul. Siapakah calon-calon yang bakal mengikuti 3 peserta wanita ini ke peringkat seterusnya? Bagi tempat ketiga kategori lelaki dimenangi oleh Jeng Tering, Saudara Muhammad Amirul Husni bin Mustafa. Tahniah kepada anda. Tempat ketiga ini pemenang menerima hadiah wang tunai RM700 Malaysia beserta sijil penyertaan. Tahniah. Tahniah kepada anda, Amirul. Jangan lupa sijilnya. Baiklah, untuk selanjutnya kita umumkan pemenang bagi Naib Johan kategori lelaki yang akan membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM1,000 Malaysia beserta sijil penyertaan. Tempat ini dimiliki oleh Muhammad Fakrul Azhar bin Muhammad Zabandi. Tahniah kepada anda, sila tampilkan diri untuk naik ke atas pentas. Tahniah. Dua hadiah. RM1,000 campur RM500. Nanti kan nak kira. Nanti sudah kak kira. Kaya. Pandang depan ya, Abang Ramli. Okey, ini kalau silap suruh saya keluar saja, Abang Ramli. Jangan begitu. Baik, tempat ketiga dan juga kedua telah pun kita ketahui dan kita akan umumkan Johan pertandingan akhir Bintang Piramli peringkat Negeri Selangor bagi kategori lelaki dan hadiahnya akan membawa pulang RM2,000 beserta sijil penyertaan. Dan Johan pertandingan akhir Bintang Piramli peringkat Negeri Selangor dimenangi oleh berapa RM ni dia dapat? Ini RM2,000 Abang Ramli. Kanda akan kira nanti. Baik. Ya. Pemenangnya ialah Zainal bin Roslan. Juara untuk kali ini pertandingan akhir Bintang Piramli peringkat Negeri Selangor. Peserta awal ni, Abang Ramli. Inilah pilihan yang telah diberikan oleh para juri. Terima kasih kepada juri yang telah pun memberikan nama-nama penerima-penerima hadiah tempat ketiga, naib juara serta juara pada hari ini. Namun begitu, tuan-tuan dan puan-puan, pada sesiapa yang tidak berjaya untuk mencapai ke peringkat seterusnya, ya, kita ada hadiah sagu hati. Betul. Ya. Jadi di mana di sini sumbangan SQ Bird Nest akan memberikan sumbangan untuk sagu hati iaitu 4 penerima dan kita akan mulakan dengan penerima yang pertama iaitu Muhammad Daniel bin Muhammad Saleh. Dipersilakan. Silakan Daniel. Barangan sumbangan Nest Q Bird Nest berserta dengan sijil penyertaan. Daniel kena pandang kamera depan. Ah, itu dia. Kakak juru foto sudah ambil. Susah ya kakak, tak ada. Okey, cantik ya. Baik, peserta yang kedua untuk sagu hati, Muhammad Syahrul Nazmin bin Muhammad Syukur. Syahrul Nazmin. Sudah pulang ke Abang Ramli? Oh, ada. Terima kasih kepada Encik Zamri juga, wakil daripada Bird Nest Q, Bird Nest. Dan seterusnya Muhammad Mahathir bin Hamal. Tahniah Mahathir, terima kasih. Mana jambul awak? Sudah hilang kah? Sudah hilang. Kita panggil itu jambul Maggie.
tu dah tak dapat gambar ke kakak? Tu dah lari, Mahathir malu. Peserta yang terakhir, Muhammad Nur Ashraf bin Ali. Terima kasih Ashraf dan juga penerima-terima sagu hati yang mana telah sudi untuk bersama memeriahkan acara pertandingan Bintang P. Ramli peringkat negeri Selangor pada petang ini. Tahniah kepada anda. Baik, kita ucapkan tahniah juga terima kasih kepada kesemua sekali juri dan juga kepada div-div jemputan yang sudi menyampaikan hadiah. Terima kasih. Juga Abang Ramli, okay, ketengah sedikit. Okey. Jadi 14 peserta telah pun kita ketahui menunjukkan kehebatan masing-masing dan kesemua mereka memang hebat-hebat belaka, Abang Ramli. Semuanya hebat-hebat. Jadi tahniah kepada ke-6 peserta yang layak ke pertandingan Bintang P. Ramli 2022 peringkat negeri Selangor dan yang menang tak bermakna, tak baguslah yang tak menangkan, Abang Ramli. Ini sudah menjadi adat, kalah dan menang adat pertandingan. Jadi perjuangan dan semangat itulah yang menjadi kayu ukur untuk semua peserta kita. Baik, jadi terima kasih kepada tetamu khas kita hari ini kerana sudi menyampaikan sekali lagi hadiah kepada pemenang. Tahniah sekali lagi kepada pemenang dan semua peserta. Berikan tepukan sekali lagi untuk mereka, untuk anda yang sudi hadir dan juga menyaksikan kami di Plaza Alam Sentra Shah Alam ini. Jadi kami mewakili kru penerbitan pertandingan akhir bagi Bintang P. Ramli peringkat negeri Selangor ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan juga untuk Combo RTM sekali lagi berikan tepukan yang gemuruh. Berikan tepukan yang gemuruh. Tanpa combo tiadalah kita ni. Tak bermaya nampaknya. Betul. Dan okay, juga kita tidak lupakan kepada penonton-penonton yang sudi untuk mengikuti siaran langsung menerusi Facebook Live Selangor FM 100 ataupun 100.9 juga yang mendengarkan siaran langsung di frekuensi 100 MHz. Okay. 9.9 yeah. MHz. Saya bukan orang radio. Tak apa, lepas ni DJ yeah, kami ya. Klasik yeah, pun ada di sini. Dan untuk anda yang juga berada di lokasi ini, terima kasih diucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia Selangor FM. Terima kasih yang mana telah sudi untuk menyokong program ini. Okey, dan kepada semua yang terlibat dan selepas ini anda akan dapat saksikan persembahan juara Zainab Roslan dan juga Nabila binti Muhammad dengan lagu duetnya Sedangkan Lidah Lagi Tergigit. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Saya Jik Zulkifli. Saya Musli Ramli. Burung nuri, burung helang tidak sama terbang tinggi. Sekarang kita berangkat pulang. Bila pula berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Kanda-kanda, adakah dalam dunia ini suami isteri yang tidak pernah bergaduh, bermasam muka? Dinda, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri? Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri? Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh pewibadi. Kita bertengkar, suami istri harus bersabar. Apa guna kita bertengkar, suami istri harus bersabar. Kasih sayang rukun dan damai, hidup seperti dalam Peribadi.
cakar, ambil yang jernih, baru teguk membatu.